ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fisa. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ifa sihat? Sihat, Alhamdulillah. Duduk kat rumah je lah, tak keluar-keluar. Kita terkurung. Duduk kat rumah pun cantik, rambut berkepuk-kepuk kan? Harus. Kalau tak cantik, nanti abang Yani ni call. Nanti dia nikah online nanti, lagi susah. Baik, okay. Kita kena beringat dulu. Okey. Kalau kita cakap tentang gila berhias ni dengan wanita kan, sememangnya sinonim. Tapi bagi Ifa sendiri, kenapa pentingnya seorang wanita ni harus menjaga kecantikan mereka sendiri? Okey, macam saya memang saya suka benda yang cantik. Mm-hmm. Benda yang berwangi, benda yang cantik. Tak kisahlah masa dulu badan saya gemuk ke, sekarang badan saya dah kurus ke, tetap saya nak cantik. Okay. Dalam walau keadaan apa kali pun. Mm-hmm. Jadi, pentingnya kita ni, nombor satu, of course lah kita nak tunjuk depan suami kita, kan? Fiza percaya tak? Masa minggu pertama, seminggu tu, 7 hari tu, Kak Ifah cuba tidak bermake up, duduk dalam rumah. Kak Ifah dapat rasakan sesuatu perbezaan sangat ketara emosi Abang Yani apabila memandang wajah Kak Ifah. Silakan. Dari kat situ, Kak Ifah dah tahu dah, Abang Yani dah meluat tengok muka aku tanpa make up. Jadi Kak Ifah hari-harilah kena make up. Hari-hari berhias dekat rumah? Berhias, harus. Okey, tapi sebagai seorang selebriti, sememangnya cukup sinonim lah kan. Selebriti ni kadang-kadang, ini pengalaman juga. Kadang-kadang kalau kita pergi pasar borong, tak make up, orang cakap, teruk je dia tak make up. Takkan pergi pasar borong nak make up kan? Jadi sebagai seorang selebriti, bagaimana Ifa rasa pentingnya untuk berhias sentiasa? Macam Fiza pernah kena lah, Kak Ifa pernah kena. Ini ke Ifa Razia tu, ini ke Diva tu. Lepas tu memang. Nak keluar rumah, kena bersiap. Yang penting kena letak bulu mata. Tak ada bulu mata, tak keluar rumah. Okey. Ifa dikenali sebagai seorang selebriti yang selalu berkongsi tentang rahsia kecantikan. Malahan dari segi suntikan ataupun pembedahan plastik ataupun apa saja, komen-komen Ifa terhadap dunia kecantikan inilah. Adakah Ifa merasakan bahawa ada dalam kalangan wanita ni yang kadang-kadang mereka nak berhias bukan saja dari segi solekan ataupun pakaian, tetapi juga dari segi melakukan pembedahan-pembedahan tertentu untuk memastikan kecantikan wajah mereka? Perlu ataupun tidak, Ifa rasa? Pada Kak Ifa, macam Kak Ifa seorang selebriti, Kak Ifa rasa Kak Ifa perlu benda tu. Sebab apa penting? Sebab orang akan tengok kita ni sebagai iklan yang pertama. Wajah kita, bentuk badan kita. So kita kena nak menjaga tu, memang kena spend weight lah. Maknanya you invest kepada kecantikan you. Sebab diri you daripada hujung rambut sampai hujung kaki adalah satu produk. Kepada produk you. Orang nampak diri you. Jadi kat situ macam saya memang mengamalkan lah macam dalam usia-usia macam ni kita jaga pemakanan. Selain kalau kita jumpa doktor, mungkin kita nak ambil suntikan untuk plasma, untuk PRP ke apa kan. Jadi kita untuk menjadikan kita nampak awet muda sentiasa. Okey. Tapi mungkin boleh bagi juga lah pesanan kepada wanita. Sebab ni kalau kita cakap tentang berhias ni, kadang-kadang ada orang yang sanggup membazirkan duit. Tapi ada orang yang mungkin boleh berhias, menjaga kecantikan diri dengan bajet yang minima ataupun sederhana. Mungkin ada sedikit tips yang boleh diberikan oleh Ifa Razia sendiri? Betul, itu saya setuju, Fiza. Tak semestinya kita nak jaga kecantikan kita nak perlu-perluan duit berpuluh-puluh ratus ribu. Tak semestinya duduk rumah, benda yang paling minima, paling sikit, benda yang dalam rumah pun ada yang boleh kita buat sebenarnya untuk menjaga kecantikan kita sebenarnya. Tak perlu nak membazir. Tapi antara rajin dan tak rajin lagi, itu je lah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Ifa Razia. Okey, kirim salam dengan Farin Ahmad semuanya. Love you. Kak Ifa juga jaga diri, kirim salam pada semua ahli keluarga. Salam Ramadan. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita Hari ini. Itu pendapat daripada Ifa Razia dan juga telah pun dengarkan pendapat daripada rakan-rakan selebriti kita yang lain sebentar tadi. Dan sekarang ni apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Silakan.